Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan review produk terbaru dari Everwhite ya, yaitu Mugwort Pore Climbers. Oke, ini dia untuk produknya. Ini adalah masker wajah ya guys. Jadi untuk masker mugwort lagi disukai banyak orang ya guys, karena memang manfaatnya yang banyak banget untuk kulit kita. Sehingga si Everwhite ini mengeluarkan produk terbarunya ya, yaitu masker mugwort. Nah untuk produknya ini juga aman ya untuk ibu hamil dan menyusui guys, karena memang kandungannya yang alami banget, dengan kandungan bentonite, mugwort, dan green tea leaf. Aku beli produknya di online shop ya, yaitu di Shopee, di officialnya Everwhite. Harganya itu sekitar 90 ribuan. Kebetulan aku waktu beli lagi promo ya, jadi harganya itu 80 ribu aja. Hanya ada satu ukuran ya, yaitu 125 gram. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sesuai sama namanya, menggunakan mugwort yang di-short langsung dari Jeju Island, Korea, dan merupakan jenis mugwort yang tumbuh di 4 musim ya guys. Jadi pada saat proses penggulungannya, ini mugwortnya itu nggak akan mati. Jadi si Everwhite ini mengklaim ya bahwa produknya ini diformulasikan berbentuk clay yang lembut. Oke, selanjutnya aku akan bahas manfaat dan akan aku aplikasikan juga di wajah ya. Untuk itu stay tune terus. Nah ini dia untuk packaging produknya ya, berbahan plastik, jadi aman banget kalau jatuh nggak akan pecah. Untuk produknya sudah aman ya, karena sudah ada dermatologi test, lalu ada BPOM-nya juga ya, barcode juga. Ada juga keterangan singkat ya untuk produknya, lalu ada ingredient, cara pakai. Nah ini untuk tutupnya seperti ini ya, jadi mudah banget. Oke, kita coba untuk teksturnya ya. Untuk teksturnya ini sangat lembut banget ya, meskipun ada buliran mugwortnya. Nah di dalam produk ini terdapat hero ingredients ya guys. Yang pertama ini ada bentonite clay yang bekerja dengan cara menyerap minyak berlebih. Lalu yang kedua ada extra mugwort yang memiliki sifat antiinflamasi yang berfungsi untuk menenangkan kulit guys. Lalu yang ketiga ada green tea leaf yang kaya akan polyphenol dan antioksidan yang membantu melembabkan kulit wajah serta membantu merawat kulit berjerawat guys. Jadi banyak juga ya manfaat dari produk ini ya guys. Yang pertama itu untuk menenangkan wajah dari iritasi ringan maupun berat, lalu membantu merawat kulit yang berjerawat, lalu menyerap produksi minyak berlebih, lalu membantu menyamarkan pori-pori yang besar, lalu membersihkan sisa kotoran dan sebum pada kulit, kemudian mencerahkan kulit yang kusam, dan yang terakhir merawat kehalusan dan kelembapan kulit. Kemudian juga menggunakan clay berupa kaolin dan bentonite yang sangat efektif untuk kulit kita guys, dan mengering dengan cepat, ditambah dengan green tea leaf yang memberikan sensasi menenangkan pada wajah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan 2-3 kali seminggu ya guys. Oke, selanjutnya aku akan aplikasikan di wajah ya. Aku menggunakan wadah dan kuas untuk mengaplikasikannya. Lalu kita aplikasikan ke seluruh bagian wajah sampai merata ya guys. Ini untuk maskernya ada sensasi dingin ya guys, jadi enak banget pas lagi dipakai. Sesuai dengan klaimnya ya, masker berbentuk clay ini sangat lembut di kulit. Meskipun dia ada butiran mugwortnya, tapi tuh nggak bikin sakit di kulit ya, yang ada malah halus dan lembut. Kalau kalian maskeran sambil ngapain guys? Kalau aku sambil nonton TV sambil nungguin kering ya. Oke, selanjutnya kita tunggu kering ya, sekitar 15-20 menit guys. Nah di sini maskernya udah kering ya. Lalu selanjutnya kita gosok perlahan, jangan terlalu kenceng ya. Cara ini bertujuan untuk mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit wajah,
lalu membersihkan komedo dan jerawat ya guys. Lalu kemudian bersihkan menggunakan facial wash ya, sampai bersih. Nah ini dia wajahku yang sudah aku bersihkan ya. Aku tuh bener ngerasa banget kulit aku itu terasa halus, lembut, dan seger banget guys. Jadi kesimpulannya, aku suka banget sama masker Mugwort dari Everwhite ini ya, karena banyak banget manfaat untuk kulit kita guys. Dan untuk harganya menurut aku juga sangat worth it ya, sama hasilnya yang bagus guys. Oke, diakhiri saja videonya ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching, see you the next video, bye bye.